Kata-kata bijak menyentuh hati. Setidaknya aku pernah jadi payung sebagai peneduh, walaupun pada akhirnya engkau pergi menjauh. Janganlah engkau lemah dan berputus asa karena kesedihanmu, masih banyak orang lain yang juga sama kisahnya dengan dirimu. Jika kamu mencintaiku, biarkanlah aku tahu. Tapi jika tidak, tolong biarkan aku pergi. Ada beberapa perasaan sakit yang tak akan tersembuhkan, hanya bisa coba dilupakan. Cermin adalah teman terbaikku, karena dia tidak pernah tertawa saat aku menangis. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar ditakdirkan untuk saling memiliki, semua hanya saling dititipi. Terima apa adanya, lepaskan apa yang ada dan percayalah pada apa yang terjadi. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kamu belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Hilangkan kesedihan dari wajahmu, karena ada orang lain yang bersedih saat melihatmu bersedih. Dikala jemariku sudah tak mampu lagi untuk menggapaimu, biarkan aku ini mendekapmu dalam doaku dikala kamu jauh dariku. Meskipun perpisahan menyakiti hati, tapi yakinlah ini yang akan membawa kebahagiaan suatu saat nanti. Jika banyak yang menyakitimu itu artinya kamu orang baik, ingat hanya pohon yang berbuah yang dilempari batu. Kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi kita memang pahit, tapi yakinlah jika kita ubah sudut pandang dan berhusnuzon pasti akan menjadi baik. Jika kamu merasa bebanmu lebih berat dari yang lain, itu karena Tuhanmu melihatmu lebih kuat daripada yang lain. Mungkin suatu hari kamu merasa itu hari terberatmu, tapi mungkin saja itu adalah hari penghasilanmu yang terbesar, yang jejak perjuangannya akan bertahan untuk waktu yang lama. Terus bersabarlah, terus berjuanglah. Terima kasih.